perlahan dengan pasti. Di jalan datar yang berlumpur, sekali terdengar letar jamati, diiringi teriakan lantang si tua sais pedati. Derak pedati sebentar berhenti, tampak si tua sais pedati mulai membuka bungkusan nasi yang dibekali sang istri. Gerak pedati lalu jalan lagi, singgah di setiap desa tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu, napas segar terhembus dari sepasang lembu yang tak pernah merasakan sesak polusi. Dia tak pernah memerlukan, dia tak pernah membutuhkan dan ganti oli, bensin dan ganti busi, apalagi cas aki. Woo! Dia tak pernah kebingungan, dia tak pernah ketakutan tentang gawatnya krisis energi. Derak pedati dan lembut lembu, seember rumput dan letar cemati, seakan suara azan yang dikasetkan. Sementara itu sang bilal kawat ulas mendengkur.